tangan. Mulai maraton nih. Inilah base camp Jeep Litraja di Jalan Bengawan Solo nomor 179 Kota Blitar, atau lebih tepatnya lebih kenal dengan nama Gria Joglo, karena bosnya Jeep Litraja ini pengusaha rumah joglo, siap menerima pesanan. Ternyata masih ada teman yang mau nyusul, ini nanti dulu. Ini nggak tahu seberapa namanya ini, tapi ya, masih ada orang-orang bodoh buang sampah di sumber atau mata air nih, padahal ini kan berguna untuk orang banyak ini. Lihat itu mata airnya itu. Pun beringin ini, besar banget nih. Pada airnya ada banyak, ini satu sama situ banyak juga ini. Ini sampah-sampah dibuang oleh orang-orang jahat itu. Nah, suasana desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Timur kita itu namanya Alaska, alias Alas Karet. Ini udah beda motor. Buru tuh baca, buru nunggu. Iya, masa aku atas sangat tadi. Kalau Alas Karet ini juga mengalami pembunuhan massa, itu tampak di timur tuh pembunuhnya itu dari Jepang pembunuhnya. Nah itu. Biasanya pak, kalau rumah jalan ini. Sekarang masuki perkebunan petung ombo namanya ini. Petung nama bambu. Di sini banyak hutan bambunya yang luas atau ombo.
Gunung Kelud mulai kelihatan. Tuh. Akhirnya sampai di pos Garuda Yaksa. Ini namanya pos 1 Garuda Yaksa, pos pendakian Gunung Kelud via Karangrejo. Ini gue barang nangal, Bang. Ya, bariki ya. Kita puncak Lembusura Gunung Kelud via Karangrejo, Garum Blitar. Ini pos 1 Garuda Yaksa, pos 2 Sekar Terima, pos 3 Maesosuro, pos 4 Kam Area, pos Param dan mata air Dewi Guru Suci. Setelah itu melewati tangga besi 1, 2, 3. Setelah itu melewati Bukit Pasir Jenggolo Manik, Lembah Cordosuro, Dinding Ratapan dan Puncak Lembusuro 1731 MDPA. Ini gara-gara habis corona, tempatnya sementara terbengkelai ini. Kursinya kursi alami semua ini.